baiklah pemirsa di rumah, kali ini saya akan bermain ilusi dengan teman-teman yang ada di rumah atau pemirsa yang ada di rumah ya. Jadi saya mempunyai dua minuman ya, minuman ini mengandung. Nanti kita akan bermain, dan sebelum bermain saya minta teman-teman yang ada di rumah sediakan satu minuman bersoda ya, satu minuman bersoda. Jadi bagi yang belum silahkan dicari minuman bersoda ya. Yuk saya kasih waktu mungkin 10 detik ya, 10 detik ya. Sudah? Oke, sudah 10 detik. Jadi tadi minuman bersodanya ini ya ditaruh di samping. Nah sekarang gini, permainannya cukup simpel sekali. Jadi saya mempunyai dua minuman yang bersoda. Sekarang ini masih bersegel dan masih bersegel semuanya ya, bisa dilihat masih bersegel semuanya. Sekarang kita akan bermain trik transfer soda. Jadi sekarang logikanya kalau misalnya ini saya kocok-kocok ya, misalnya seperti ini, saya kocok seperti ini, dan yang di rumah boleh dikocok-kocok juga seperti saya, dan dikocok-kocok bareng saya. Yuk dipegang ya, dipegang. Nah kayak gini dipegang, oke? Pegang seperti ini ya, dipegang. Kemudian pada hitungan ketiga dikocok-kocok bareng, oke? 1, 2, 3 ya, dikocok-kocok bareng, oke? Oke seperti ini, oke? Ini yang sudah kita kocok-kocok, sedangkan yang ini belum, oke? Sekarang teman-teman yang ada di rumah silakan diletakkan minuman sodanya, ditaruh di sampingnya ya. Sekarang coba ikuti saya, tempelkan jari kanan Anda atau telapak kanan Anda pada layar kamera Anda ya. Letakkan tangan kanan Anda pada layar kamera, dan sesaat saya akan mentransfer soda yang Anda kocok-kocok tadi ke dalam kaleng soda yang tidak kita kocok. Terus oke, terus yuk kita ini lagi terus. Oke, sambil konsentrasi ya. Ya, belum konsentrasi, konsentrasi sekali lagi coba. Oke. Oke, terus konsentrasi lagi. Sekarang sodanya akan saya ambil dari pemirsa di rumah ya, akan saya ambil, saya taruh sini. Kemudian yang ada di rumah juga saya ambil, saya taruh sini. Oke, sekarang percaya tidak kalau misalnya soda yang Anda kocok-kocok tadi, sodanya sudah berpindah ke soda yang sebelah sini. Padahal kita tahu tadi soda yang Anda bawa sudah Anda kocok-kocok, dan ini pun sudah saya kocok-kocok ya. Oke. Jadi nanti akan kita cek apakah betul soda yang tadi kita kocok-kocok tidak akan mengeluarkan busa, sedangkan soda yang kita diamkan dia akan mengeluarkan busa. Kalau misalnya kita berhasil, berarti nanti soda yang ini akan mengeluarkan busa. Oke, sekarang kita cek ya. Boleh sekarang pada yang tiga, pemirsa di rumah boleh dibuka. 1, 2, 3 ya, boleh dibuka. Ya, boleh dibuka. Boleh dibuka ya. Boleh dibuka. Oke, sekarang silakan saya buka ya. Lihat. Ya. Enggak ada busanya. Kemudian kita akan cek dia ini. What? Sekarang ya. Oh, ini ada busa. Oke. Sekarang kita cek. 1, 2, 3 semua ya. Oke, kalau berhasil berarti kita ucapkan terima kasih kepada Anda karena Anda sudah berhasil melakukan trik ini. Bersama saya, Ronnie Belajar Nazan, sampai jumpa.